PLN menjamin keamanan sistem kelistrikan selama perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah melalui pemantauan dan siaga kelistrikan. PLN menyediakan daya sebesar 51.000 MW dan menugaskan lebih dari 81.000 personel serta memastikan SPKLU siap melayani kendaraan listrik selama arus mudik. Kendaraan listrik diminati karena dianggap aman dan nyaman. PLN menjamin pelayanan pelanggan normal selama 24 jam dengan fitur PLN Mobile. Darmawan Prasojo mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah dan berpesan agar selalu berhati-hati dalam perjalanan. Simak berita selengkapnya hanya di balikpapantv.co.id.